Tahukah kamu kenapa siput bergerak sangat lambat? Siput bergerak lambat karena anatomi mereka yang unik dan cara bergerak yang tidak efisien. Mereka menggunakan otot perut untuk merayap, dan cangkang mereka yang berat juga memperlambat gerakan. Kecepatan rata-rata siput bergerak adalah 0,28 cm per detik. Beberapa spesies siput laut dapat bergerak lebih cepat, yaitu 1,3 cm per detik. Namun itu pun jika siput berjalan di area yang cukup datar.